sahabat Tuti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini menunya oyong tumis jamur, tumis tahu ya. Oyong tumis jamur, tumis tahu. Dan ini bumbunya simpel banget ya, cuma bawang putih ini nanti digeprek. Kemudian ini saus tiram dan ini tepung jagung. Oke, yuk kita ikuti kelanjutannya. Seperti ini hasilnya setelah kita potong. Jamur kita potong menjadi 3 bagian. Ini sudah dicuci bersih ya, semua sayuran sudah dicuci bersih. Dan kemudian ini oyongnya dipotong persegi ya, besar. Kemudian ini bumbunya cuma bawang putih digeprek. Dan ini kita kasih tepung jagung, saus tiram, kita kasih tepung jagung, kemudian dikasih sedikit air untuk bumbunya nanti. Kemudian kita aduk ya, biar tercampur. Oke, selanjutnya kita memasak. Oke. Oke, kita masak. Minyak sudah panas. Kita masukkan bawang putih yang sudah digeprek. Kita gosok ya, sampai lagi dulu. Menu rumahan yang paling mudah dan yang paling simple, tapi rasanya enak banget nih. Kali ini Yuki tidak menggunakan cabe ya, ini nggak pedes jadi. Kita oseng terus sampai layu. Setelah layu, kita masukkan oyong juga jamur. Kemudian kita gosok. Oke, kita tutup sebentar. Kita tutup dulu. Oke. Oke, kita buka ya. Setelah 10 menit kita buka. Ini matinya cepat loh. Oh ya, ini kita masukkan tahunya, kita aduk lagi. Nanti ini enak banget loh. Ini masaknya cepat ini. Oke, kita kasih garam. Ini bumbunya simpel banget ya. Kemudian kita kasih gula. Tambahkan penyedap rasa. Oke, kita aduk. Tambahkan sedikit air. Oke.
kita aduk. Nah, ini saja sudah matang nih, cepetan. Kita aduk. Nah, ini saja sudah matang. Oke. Kita matikan apinya. Siap sajikan. Oke, nah ini sudah matang, seperti ini hasilnya. Ini menu yang sangat mudah, simple banget. Bumbunya cuma bawang putih geprek. Dan ini sangat enak rasanya ya. Ini tahunya sengaja dibiarkan utuh ya. Nah, seperti ini hasilnya. Ini enggak usah pakai nasi, jadi cukup dimakan seperti ini. Kalian bisa mencobanya. Ini menu cepat saji ya, sangat mudah bikinnya. Resepnya juga sangat mudah dan rasanya enak luar biasa. Kalian bisa mencobanya. Oke, sobat Uti, terima kasih sudah menemani Uti masak. Tonton videonya sampai selesai. Uti ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.